Kita mengetahui bahawa Karpal Singh adalah merupakan jurucakap kepada DAP untuk menyatakan ketidaksetujuan DAP terhadap dasar pembentukan negara Islam oleh PAS. Dan hukum hudud adalah termasuk dalam elemen penting pembentukan sebuah negara Islam. Walaupun DAP dan PAS menampakkan ada semacam kesepakatan, tetapi dalam soal prinsip tentang pembentukan negara Islam memang tidak disetujui langsung oleh DAP. Dan pendapat oleh Karpal Singh sebagai pengurusi DAP ini adalah pendapat yang mewakili DAP keseluruhannya atas ketidaksetujuan itu. Dan kita lihat bahawa atas nama kompromi politik, PAS seolah-olah semacam ada rasa toleransi dengan apa yang dipegang oleh DAP. Tetapi sebenarnya PAS juga tidak pernah bersetuju dengan pendirian terbuka DAP. Dan PAS akan hilang identitinya sekiranya mereka menukar dari pembentukan sebuah negara Islam kepada sebuah negara kebajikan atau lain-lain bentuk. Dan tentunya penukaran kepada negara kebajikan dan tidak lagi pada negara Islam adalah untuk memenuhi kehendak Pakatan Rakyat yang tentunya diwujudkan untuk mengkompromikan perbezaan-perbezaan dalam prinsip dan falsafah politik mereka. Dalam hal ini saya fikir pakatan mereka ini seperti retak menanti belah.